Sementara Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka tak banyak berkomentar terkait sidang perdana sengketa Pilpres yang salah satu gugatannya mempertanyakan keabsahan pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Namun Gibran memastikan akan mengikuti mekanisme yang ada bila dipanggil menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi. Hadirin disilakan duduk kembali. Ya kita mengikuti proses yang ada aja ya. Kemungkinan juga yang termohon nanti akan dimintai. Oke, kita ikuti prosesnya aja ya. Prosesnya siap. Terima kasih.